Buntut bayi meninggal setelah imunisasi, kakek korban tuding pernyataan PLT Kepala Dinas Kesehatan tak sepenuhnya benar. Khususnya terkait penyebab meninggalnya MAOR, bayi 5 bulan setelah diimunisasi. Dinkes menduga penyebabnya CO, insiden. Namun kakek korban meyakini ada penyebab lain yang harus dibongkar. Berdasarkan keterangan kakek korban, laporan terkait dugaan kejanggalan meninggalnya cucunya setelah diimunisasi saat ini sudah ada perkembangan. Saat ini proses autopsi sudah dilakukan di tempat pemakaman umum atau TPU Gunung Cili, Kelurahan Surundakan, Kabupaten Trenggalek. Namun menurut kakek korban hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari dinas terkait, khususnya bidan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Lebih lanjut, kakek korban Sugeng Prayitno menyampaikan terkait pernyataan PLT Kepala Dinas Kesehatan yang menyampaikan penyebab kematian korban diduga akibat koinsiden dinilai tidak sepenuhnya benar. Pasalnya saat imunisasi, yang menyuntik cucunya bukan bidannya langsung, tapi asisten bidan atau dokter muda. Selain itu, Sugeng juga mempertanyakan usia imunisasi bayi. Pasalnya saat itu, cucunya baru berusia 5 bulan. Sedangkan kebanyakan bayi yang diimunisasi sudah berusia 7 hingga 9 bulan. Ini tindak lanjut dari pernyataan yang sudah kita laporkan ke Dinas PPA dan juga Kanit Reskrim bahwasanya sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak terkait, khususnya dari bidan atau dari Dinas Kesehatan. Dan ini juga menjawab pernyataan dari PLT Sunarto yang menyatakan bahwa kematian Okta ini adalah koinsiden. Tapi berita yang nyampe di Pak Narto itu tidak semuanya benar. Masalahnya yang menyuntik atau yang mengimunisasi itu bukan bidan, tapi asisten bidan atau dokter muda. Ini yang jadi konteks. Nah, yang kedua, untuk yang melakukan imunisasi kebanyakan itu usia 7 bulan sampai 9 bulan. Dan yang usia 5 bulan hanya Okta. Nah, disinilah kejanggalan yang kita curigai, kelebihan dosis atau gimana dari vaksin tersebut. Karena tidak ada kejelasan, maka sampai akhirnya kita tindak lanjuti sampai saat ini. Seperti diberitakan sebelumnya, tindak lanjut penyelidikan bayi meninggal usai imunisasi di Kabupaten Trenggalek, tim Dokpol Polda Jatim mulai melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Terkait hal ini, petugas sudah melakukan pembongkaran makam guna pemeriksaan jenazah maupun pengambilan sampel. Namun, untuk hasil autopsi masih dalam proses.